Pada prinsipnya kami mempunyai 4 pilar dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 4 pilar yang terintegrasi tersebut kami sebut dengan pencegahan, persiapan, pendeteksian dini, dan respon cepat. Beberapa pelatihan-pelatihan kepada seluruh regu pemadam kebakaran kami, bagaimana bisa merespon kebakaran dengan cepat dan bisa mengendalikan api dengan cepat. Kami juga menempatkan beberapa pos-pos pantau penanggulangan kebakaran di titik-titik yang kami anggap sangat rawan dan berpotensi terjadinya kebakaran. Kami sangat optimis di kemarau tahun ini, sesuai dengan arahan pemerintah, sesuai dengan arahan presiden, kami bisa menjamin bahwa areal di dalam konsesi Sinarmas dan mitra suppliernya tidak akan terjadi kebakaran. Tambahan jumlah RPK yang hampir menjadi 900 orang di Sumatera Selatan. Kami mempunyai kurang lebih sekitar 200 pos pantau, 38 menara api, 4 unit heli dengan kapasitas masing-masing 4.000 liter untuk Super Puma dan 1.500 liter untuk Bell 412. Dan kami juga mempunyai sekitar 150 mobil pemadam kebakaran. Untuk itu semua, Sinarmas, Forestry, dan APP menginvestasikan uang senilai 3,8 juta US dollar khusus untuk menghadapi musim kemarau dan khusus untuk menghadapi Asian Games tahun 2018.